Saudara-saudara terkasih, kita memasuki minggu biasa yang ke-17, masih merupakan rangkaian dalam pengajaran Yesus yang pokok tentang kerajaan Allah. Di dalam Matius 13, dan hal tentang kerajaan Allah itu yang merupakan warta utama Yesus disampaikan dalam tujuh perumpamaan. Kita sudah memasuki beberapa dan kita sampai pada perumpamaan tentang harta terpendam atau harta karun, mutiara berharga dan juga tentang pukat. Tampil yang singkat. Jadi tujuh tentang penabur, ilalang dan gandum. Biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara berharga dan pukat. Jadi komplit. Kalau sebelumnya dari dunia pertanian, lalu dunia, kuliner, dunia dapur, yaitu ragi, rumah tangga, ibu rumah tangga, dan sekarang tentang dunia perdagangan, dan juga ada dunia nelayan. Jadi maka dalam berbagai macam perumpamaan. Dari berbagai macam kasana dengan maksud supaya orang mengenali dari masing-masing perspektifnya. Dari pengalaman masing-masing. Tentu dalam kita semua dalam dunia zaman sekarang ini, ya perumpamaan itu mungkin tidak terlalu bunyi. Gitu. Karena ya dunia pertanian sudah jauh. Apalagi Jakarta begitu. Dunia pertanian itu sesuatu yang asing. Generasi Z ya lain omongannya gitu. Ya barangkali kalau nelayan itu pakai jala itu, kalau sekarang ya mungkin jejaring itu. Jejaring dalam secara virtual. Atau mungkin itu adalah chip atau macam itu yang membuat seluruh sistem bekerja atau dalam artificial intelligence, macam-macam. Tentu kalau zaman sekarang ngomongnya begitu. Zaman dulu ya tidak ada, belum ada. Jadi ya pakai yang ada. Maka kita dalam generasi zaman sekarang ini mestinya menemukan kalau ditanya oleh Yesus. Kalau kamu mau mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti apa zaman ini. Nah ini PR untuk generasi sekarang ini. Kerajaan Allah itu anda umpamakan seperti apa itu. Nah silahkan cari sendiri. Dan hari ini kita diajak untuk apa? Tentang mutiara. Maka pertanyaannya dalam hidup Anda sekarang ini juga apalagi masa pandemi COVID-19 ini penting untuk melihat apa yang paling berharga dalam hidup Anda sekarang ini. Apa yang paling berharga? Coba mungkin sebutkan tiga hal saja apa yang paling berharga dalam hidup anda teristimewa dalam masa pandemi ini? Nah, silakan, ini PR. Nanti setelah misa boleh nulis masing-masing apa yang paling penting. Ya mungkin kesehatan mungkin. Ya penampilan nggak penting lagi sekarang ini, apalagi hanya aksesoris-aksesoris. Anda punya kumis tebal kagak ada gunanya lagi. Karena apa? Tutup masker. Anda punya beli lipstick yang mahal, juga kakak ada yang lihat. Anda pakai kosmetik, nggak ada yang lihat. Penampilan menjadi mungkin dulu penting, sekarang dalam pandemi. Nah sekarang mari kesempatan meremuskan. Tuhan beri kesempatan kita semua. Apa mutiara tiara berharga dalam hidupmu? Ya silakan. Mungkin ada keluarga, mungkin sekarang merasa betapa pentingnya keluarga. Karena setiap hari ketemu. Mungkin, terserah. Anda bisa mengisi apa saja. Dan hari ini kita diajak menemukan apa yang penting dalam hidup kita. Dalam hidup mengikuti Yesus. Apa yang paling penting. Digambarkan mutiara yang begitu berharga sehingga orang yang digambarkan menjual segalanya. Dan lalu membeli. Karena begitu penting. Nah hari ini dan minggu lalu itu di gereja katedral dilaksanakan inisiasi yang tertunda mestinya mereka baptis pada pasca yang lalu tapi karena covid lalu tertunda dan setelah boleh dengan tatap muka maka dengan mengikuti protokol maka dibagi dua sesi sesuai dengan jumlah yang diizinkan oleh Kesupan. Kemarin, satu lalu, dan sekarang, nah, di dalam tradisi gereja, dalam pembaptisan, mungkin Anda nggak tahu, maka saya bawa ini, contohnya. Nah, untuk baptis, dipakai alatnya seperti ini, ya bisa perak, bisa emas, dilapis emas, atau malah kerang beneran. Karena apa? Ini untuk alat membaptis nih. Mungkin yang belum tahu nih. Dalam simbol baptis selalu digambarkan mutiara. Kerang ini. Alat untuk membaptis. Dengan pembaptisan kita dibawa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena bagi kita, kalau digambarkan, ini kan lalu, kalau utuh kan ada satunya lagi. Di dalamnya ada apa? Mutiara. Ya tentu sah-sah saja ya nih, saya bawa sengaja nih. Baptis pakai gayung plastik sah. Sah. Tetapi lalu maknanya kagak ada. Sah. Asal apa? Pakai air yang sudah baptis dan aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sah baptisannya. Itu sebabnya gereja singkirin ya nanti segera belum mandi. Yang belum mandi ya. Pakai ini. Mengingatkan orang betapa iman dan pembaptisan yang membaik pintu masuk dalam hidup ilahi Allah. Menjadikan kita punya martabat sebagai anak Allah. Itulah yang paling berharga dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Maka itulah sekedar singkat tentang pengajaran tentang Alat, kenapa dalam pembaptisan dipakai alat seperti ini? Dulu kata Tuhan juga nggak punya, lalu saya beli supaya orang tahu maknanya. Kenapa pembaptisan itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Karena memberikan aku adalah sebagai anak Allah berkat pembaptisan, dimasukkan dalam hidup Ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus dan kita berikan rahmat hidup ilahi. Nah bagi kita ini satu yang sangat penting. Seorang bijak mengatakan gini. Great minds discuss ideas. Average mind discuss event. Small minds discuss people. Kalau orang punya suatu impian besar itu membicarakan tentang gagasan-gagasan besar, impian-impian. Kalau yang orang rata-rata pikirannya hanya ya sedengan sajalah gitu ya. Mikirnya apa? Peristiwa event-event. Nah kalau orang itu hanya isinya kecil, sempit, yang diomongin siapa? Orang lain. Tetangganya, anaknya, siapa lagi itu. Itu bedanya, itu seorang Eleanor Roosevelt, itu punya ungkapan menarik yang mungkin bisa ambil ilustrasi pada kita semua. He who loses money loses much. He who loses a friend loses much more. He atau she sama aja who loses faith, lose all. Nah itu orang beriman. Kalau kita cari uang, ya memang kehilangan. Teman, penting, lebih penting lagi. Tetapi kalau kita kehilangan iman, kehilangan segala-galanya. Karena iman itulah yang memungkinkan kita semua. Tadi di dalam, dikatakan Santo Paulus. Dalam suratnya yang kita bacakan pada bacaan kedua. Itulah perspektif iman. Cara pandang seorang beriman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Iman telah memberikan kita makna baru pada setiap pengalaman pergumulan hidup kita Allah hadir di situ menyertai meneguhkan setiap pergumulan hidup kita dan itulah memberikan pada kita semua sebuah kebijaksanaan hidup seperti tadi digambarkan bacaan pertama memberikan kita kebijaksanaan hidup seperti Salomo yang tidak minta macam-macam tapi yang diminta adalah kebijaksanaan Tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuh. Tetapi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan memberikan justru yang lebih. Kita sering kali minta yang receh-recehnya. Yang gede tidak kita minta. Salomo mengajari kita semua. Minta yang pokok dan penting maka dikatakan Yesus carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang lain-lain akan ditambahkan itu bonusnya aja tapi kita seringkali cari yang remeh-temehnya yang pokok tidak kita minta tetapi kebijaksanaan itu dinamis terus menerus bukan sekali minta selesai lihat apa yang dibuat Salomo Salomo muda betul, dia sangat bijaksana. Tapi lihat Salomo tua, tidak bijaksana. Itu berarti apa? Bukan sekali jadi, tapi proses dinamika terus menerus. Dan bukan sekali selamanya bisa kabur, bisa luntur, bahkan bisa lenyap musnah. Bisa kebijaksanaan itu bisa lenyap. Maka perlu selalu diasah dan dipertajam dengan refleksi dan penegasan rohani atau diskresi, discernment setiap hari. Itu yang membuat hidup kita setiap kali lalu menemukan arah diasah, dipertajam terus menerus. Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk semakin bijaksana, yaitu menemukan arah tujuan hidup kita dan apa yang penting dalam hidup kita. Nah, Santo Ignatius Loyola mengajari kita semua dalam latihan rohani tentang asas dan dasar supaya kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Apa itu tujuan? Apa itu sarana? jelas, harus jelas. Manusia tujuannya apa? Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan cara itu ia menyelamatkan jiwanya, memperoleh kehidupan kekal. Katekismus nomor satu. Itu tujuan orang Kristiani. Lalu ada sarana, tujuan sarana. Ciptaan lain di bumi ini diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan itu. Semua yang lain sarana. Tapi menjadi kacau kalau sarana jadi tujuan. Sarana adalah cara untuk mencapai tujuan. Tidak boleh dibalik. Kita hidup, kita makan supaya hidup. Bukan hidup untuk makan. Itu kebalik namanya sudah. Maka sikap kita apa? Lepas bebas. Harus memakai kalau itu menolong mencapai tujuan. Dan harus juga berani melepaskan kalau itu menghalangi kita mencapai tujuan. Jadi jangan sampai tujuan itu menjerat, sarana menjerat kita. Sarana dipakai atau menolong, dilepas kalian kalau menghambat kita. Maka sejauh itu ada kemerdekaan dan tidak ada halangan, larangan dosa kita memilih apa, lepas bebas itu berarti apa? Tidak memilih kesehatan daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Demikian yang lain. Nah, ini prinsip terakhir yang kita mohon, apa yang kita inginkan, apa yang kita pilih, apa melulu. Apa yang lebih membawa kita kepada tujuan kita diciptakan. Itu kalau dalam singkatan Saint Ignatius, Ad Maiorem Dei Gloriam. Yang dipilih yang mana? Yang membawa kita semakin memuliakan Tuhan dan semakin melayani sesama kita. Itu yang kita pilih. Bukan yang enak, mudah, gampang, menyenangkan. Tapi apa yang lebih membawa kita sampai pada tujuan diciptakan dan membawa sesama lebih baik. Nah kalau AMDG sebagai penutup ini AMDG edisi COVID apa itu? AMDG A atur dan jaga jarak. M-nya apa? Masker selalu dipakai. nah, saya nggak pakai karena seru misa ini. Nanti kalau di luar saya pakai lagi. D-nya apa? Dicuci bersih itu tangannya. G-nya apa? Gembira dan sehat. Jangan sampai COVID membuat kita kehilangan kegembiraan hidup. Jadi atur dan jaga jarak, masker dipakai, dicuci tangannya sering supaya bersih, dan gembira dan sehat. Maka mari kita merama Tuhan supaya kita boleh memilih apa yang membawa kita sebagai tujuan diciptakan, memuliakan Tuhan, melayani sesama. Itu yang paling penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau anda mau percaya, ya ikut Yesus. Kalau tidak, ya sudah. Kalau anda percaya, cari dulu kerajaan Allah dan akan diberikan kita perbariman kita.